banyak yang tahu, ini jumlah gol Lionel Messi saat masih bocah. Lionel Messi kecil merayakan golnya saat masih membela Newell's Old Boys. Pecinta sepak bola pasti sering melihat rekaman video Lionel Messi kecil bermain sepak bola. Tapi belum banyak yang ketahui berapa jumlah gol yang dia ciptakan saat masih kecil. Khususnya kala memperkuat Newell's Old Boys. Messi menghabiskan waktu di klub Argentina itu dari tahun 1994 sampai 2000. Peraih Ballon d'Or 6 kali itu memulai karir sepak bolanya di usia 6 tahun. Di sana kemampuannya jauh di atas rata-rata anak lainnya. Messi dari dulu suka menggiring bola melewati lawan untuk bersenang-senang dan mencetak gol sesuka hati. Tapi jumlah gol yang dia ciptakan sampai saat ini meskipun belum pernah diketahui secara pasti. Tapi Miguel Martinez, yang merupakan petugas pers Asociación Rosarina de Football, dengan cermat menganalisa catatan setiap pertandingan yang dimainkan Messi antara usia 6 sampai 12 tahun sebelum sang maestro pindah ke La Masia. Berikut catatannya seperti dikutip Give Me Sport. Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020. Pada tahun 1994, pada tahun pertamanya di Newell's Old Boys, Messi yang berusia 6 tahun mencetak 40 gol hanya dalam 29 pertandingan. Tahun 1995, tahun berikutnya, dia mencetak 35 gol dalam 30 laga. Tahun 1996, Messi yang berusia 8 tahun kala itu memainkan 27 pertandingan dan mencetak 36 gol. Tahun 1997, di usia 9 tahun, suami dari Antonella Roccuzzo itu mengantongi 40 gol dalam 36 pertandingan. Tahun 1998, dia memainkan lebih sedikit pertandingan pada usia 10 tahun. Tapi tidak diketahui alasannya. Namun Messi masih berhasil mencetak rata-rata lebih dari 1 gol setiap pertandingan, yakni mencetak 27 gol dalam 25 penampilan. Tahun 1999, ini adalah tahun yang paling produktif. Messi yang berusia 11 tahun mencetak 55 gol dari 29 pertandingan saat Newell's mengakhiri musim tanpa terkalahkan. Mereka menang 26 kali dan seri 3 kali. Dari tahun 1994 sampai 1999, Lionel Messi kecil sudah mencetak 233 gol secara keseluruhan dalam semua pertandingannya. Selain itu, ada dua kisah menarik Lapilga kecil yang menjadi catatan berharga dalam karir sepak bolanya. Messi pernah suntik hormon dan menandatangani kontrak di atas serbet. Jorge Horacio Messi dan Celia Maria pulang dari rumah sakit dengan wajah murung. Keduanya membawa kabar buruk, anak kesayangan mereka, Lionel Andres Messi, divonis mengidap defisiensi hormon atau kekurangan hormon pertumbuhan. Apa yang harus kita lakukan? Begitu kira-kira pertanyaan di benak kedua orang tua Messi. Mereka kehabisan akal, bingung, tak tahu harus berbuat apa.
Anak mereka terancam tak bisa tumbuh normal. Hanya satu cara menyembuhkannya, suntik hormon. Orang tua Messi, Jorge dan Celia lalu menghabiskan tabungan mereka untuk membiayai pengobatan Messi kecil. Semua barang mereka jual. Namun, lambat laun keuangan menipis dan mereka tak sanggup lagi. Biaya pengobatannya cukup mahal, sekitar $900 atau sekitar 10 juta rupiah per bulan. Ini berat bagi Celia yang berprofesi sebagai tukang cuci. Sementara Jorge ayah Messi hanya sebagai buruh di pabrik. Di sisi lain, Messi kecil tak menyadari penyakitnya. Ia hanya menikmati permainan sepak bola di tim junior Newell's Old Boys. Tubuhnya yang relatif lebih kecil dari anak-anak seusianya membuat ia jadi pusat perhatian. Tapi, kelemahannya itu justru ia jadikan kekuatan. Ia jago meliuk-liuk melewati lawan-lawannya. Dengan dribel dan kecepatan di atas rata-rata, Messi kecil langsung jadi striker andalan timnya. Bakatnya makin kelihatan setelah ia membawa timnya hanya sekali kalah selama 4 tahun. Saking hebatnya, Messi kecil mendapat julukan Mesin 87 sesuai tahun kelahirannya. Datangnya sang penyelamat bagi keluarga Messi. Di tengah rasa frustasi, muncullah legenda Barcelona, Carles Rexach. Pria yang ketika itu menjabat direktur olahraga Barcelona menerima informasi bahwa ada seorang bocah ajaib dari Argentina yang butuh pertolongan. Tanpa pikir panjang, Rexach langsung terbang ke negara itu untuk menyaksikan Messi bermain. Alangkah terkejutnya saat menyaksikan skill Messi di lapangan. Ia dibuat terpukau oleh bocah 13 tahun tersebut. Ia lalu meminta Messi ikut trial atau masa percobaan di Barcelona. Sadar akan potensi Messi, Rexach buru-buru membuat kontrak. Karena waktu mepet dan tak ada kertas, Rexach nekat membuat kontrak di atas sebuah serbet makan. Ia benar-benar khawatir kehilangan Messi kecil pada saat itu. Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa Barca akan menanggung biaya pengobatan Messi asalkan ia pindah dan menetap di Barcelona. Keluarga Messi pun menyetujui kontrak tersebut. Messi dan ayahnya lalu pindah permanen ke Spanyol. Aku membuat banyak pengorbanan saat meninggalkan Argentina, meninggalkan keluargaku untuk memulai hidup baru. Tapi semua yang kulakukan demi sepak bola dan demi impianku. Itu sebabnya aku tidak pergi keluar berpesta saat remaja, kenang Lionel Messi mengingat peristiwa belasan tahun lalu. Barcelona adalah satu-satunya klub yang mau membiayai pengobatanku. Aku akan selalu berhutang budi pada klub ini, ucap Messi. Setelah pindah ke Spanyol, Messi lalu masuk Akademi La Masia. Di sini bakatnya makin terasah dan ia bertemu dua sahabatnya saat ini, Cesc Fabregas dan Gerard Piqué. Karir Messi berlanjut hingga saat ini dikenal di mata semua orang. Ada satu lagi hal menarik dari Lionel Messi yang jarang kita ketahui. Ternyata, Lionel Messi sangat cinta dengan matematika. Messi kecil ternyata tak hanya pintar mengolah bola. Ia juga mempunyai prestasi akademik yang cukup baik.
Salah seorang mantan pengajar Messi di sekolah mengakui bahwa Messi sangat menyukai matematika, dia sangat mencintai matematika. Kecintaan Messi pada matematika membuat dirinya selalu mendapatkan nilai 10 dalam setiap ujiannya. Bahkan ia mendapatkan nilai 10 pada beberapa mata pelajaran seperti bahasa Spanyol dan IPA. Meski berotak encer, tapi sepak bola tetap jadi tujuan hidup Messi. Ia terus mengasah kemampuannya dan tawaran dari seantero Argentina pun berdatangan. Namun, semua tim mundur setelah tahu Messi mengidap kelainan. Dan Rexach sadar akan hal itu, tetapi dirinya datang sebagai penyelamat bagi keluarga Messi. Bagaimana cerita selanjutnya dari perjalanan hidup Lionel Messi? Ada juga cerita menarik pemain bola lainnya yang akan kami berikan untuk kalian pecinta bola. Ikuti terus kisah mereka di channel One Content.